Saat ditemui di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis 28 November, Menteri Agama Fakhrul Razi mengatakan, rekomendasi untuk Front Pembela Islam terkait perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar atau SKT sebagai ormas sudah final. Bahkan, Kementerian Agama memberikan dukungan agar SKT itu dapat terbit. Fakhrul menjelaskan, Kementerian Agama sudah mengkaji FPI terkait komitmennya terhadap Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, keputusan atas terbitnya SKT itu tetap berada di tangan Kementerian Dalam Negeri. Mengajukan, karena jadi timbang. Memang kemudian akan ada proses lanjut, ya silakan dalam proses lanjut. Kalau rekomendasi dari Kemenag berarti sudah lolos gitu Pak ya? Iya, kalau kami. Tapi tetap saja kami kan dengan dia tetap maka apa yang perlu diupayakan lagi kita coba lakukan. Kami beginilah ya, kalau selama semua komponen bangsa itu ingin maju sama-sama memajukan bangsa ini, kenapa sih? Gitu ya. Makanya saya sudah konsepkan surat, tadi saya sudah kasih tahu Biro Hukum, kita akan kirim surat resmi kepada Menkumham untuk merekomendasikan sesuai dengan Undang-Undang Ormas, FPI dibubarkan dari seluruh Indonesia. Mudah-mudahan banyak gubernur, bupati, wali kota berani kan sesuai dengan Undang-Undang Ormas, FPI dibubarkan dari seluruh Indonesia. FPI dibubarkan dari seluruh Indonesia. FPI dibubarkan dari seluruh Indonesia.